Oke guys, jadi di video kali ini saya akan mensimulasikan ya bagaimana jika kita membeli saham ITMG di hari cumdet sebelum dividen, lalu kita average down di hari setelahnya ya, yaitu pas ARB ya guys ya. Nah, kita akan simulasikan berapa cuan yang akan kita dapatkan karena ITMG ya per Senin tanggal 22 November hari ini ya telah recovery ke harga wajarnya ya guys ya. Nah, ITMG ini adalah saham di sektor pertambangan batu bara ya guys. Oke, langsung saja ya, kita melihat dividen yang akan dibagikan oleh ITMG adalah sebesar 4128 ya guys ya, atau sekitar 412.800 ya guys. Nah, langsung saja kita akan kalkulasikan ya seberapa cuan saham ITMG ini ya guys ya. Oke, langsung kita melihat harga per Senin hari ini adalah 41475 ya guys. Bagaimana jika kita membeli ya di 10 November ya, harga 40375, lalu kita akan membeli di harga terendah pas ARB ya guys. Kita akan average-kan yaitu sekitar 38737 ya guys. Nah, ini adalah average dari 2 lot ya yang sudah kita beli pas hari cumdet dan pas ARB. Nah, di sini kita akan mengurangi ya harga per hari ini, kita akan kurangi dengan harga average yang kita miliki ya guys. Di sini keluar di angka 2738 ya, atau sekitar 273.000 ya guys ya per satu lotnya. Wow, ini sangat lumayan sekali ya guys. Karena kita memiliki 2 lot, jadi kita kalikan 2 dan kita memiliki capital gain sebesar 547.000 ya guys. Lalu kita akan menghitung dividennya ya guys ya. Dividen yang akan kita terima adalah 4128 kali 100 yaitu sekitar 412.800. Karena kita di sini hanya memiliki 1 lot ya, jadi hanya seginilah dividen yang kita dapatkan. Selanjutnya kita akan tambahkan dengan capital gain yang tadi kita sudah dapatkan ya guys ya. Nah, keuntungan total yang akan kita dapatkan dari capital gain dan dividen adalah sebanyak Rp960.400 ya guys ya. Hanya dengan bermodalkan 2 lot ya guys, dan kita tunggu kenaikannya, recovery harganya selama 12 hari atau kurang dari 2 minggu saja. Oke guys, jadi video simulasi ini adalah rekomendasi untuk kalian para dividend hunter yang mungkin akan entry nanti di next dividend ya guys. Karena menurut saya saham ITMG ini sangat-sangat cepat ya recovery harganya dibandingkan saham yang lainnya ya guys. Oke guys, mungkin ya cukup sekian video kali ini. Untuk rekomendasi saham selanjutnya ya, bisa kalian subscribe channel IQ Saham dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video rekomendasi saham lainnya dari channel IQ Saham. Oke, see you on the next video.